Kini kita bergerak ke N24 Jenneri. Adakah mungkin ada keputusan rasmi ataupun bagaimana keadaannya di N24 Jenneri ketika ini? Ini juga menjadi kerusi tumpuan kita yang kita nantikan. Apakah keputusannya di N24 ketika ini? Silakan. Terima kasih studio. Baiklah, saya kini berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sikh di mana sekolah agama ini dijadikan pusat penyembelihan rasmi undi dan selesai sahaja proses pengundian ketika pukul 6 petang tadi peti-peti undi dari N23 Belantik dan N24 Jenneri telah pun tiba kira-kira pukul 7:30 malam tadi. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut proses penyembelihan undi, saya kini bersama dengan penolong pegawai pengurus iaitu Muhammad Amin Jaafar. Baiklah tuan, boleh tuan jelaskan sedikit mengenai proses penyembelihan undi hari ini di mana peti-peti undi telah mula masuk ke dewan ini untuk perkiraan nanti. Apa saya pegang? Okey, terima kasih tuan. Okey, untuk proses pengundian pada hari ini, alhamdulillah bagi proses pengundian untuk N23 Belantik dan juga N24 Jenneri berjalan dengan lancar. Dan sekarang ini kita dalam proses penyembelah undi di Dewan Abdo di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sikh. Dan sehingga setakat pukul 9 malam ini, hampir keseluruhan peti-peti undi sudah sampai. Sekarang ini penyembelahan ini sedang berlangsung yang dilakukan oleh penolong pegawai pengurus N23 Dun Berantik dan juga penolong pegawai pengurus Dun untuk N24 Jenneri sedang berlangsung dan sedang dikiralah sekarang ini. Dan insyaAllah sekiranya tidak ada apa-apa masalah, kita jangkakan pada pukul 11 insyaAllah penyembelah undi untuk N23 Belantik dan juga N24 Jenneri ini akan selesai. Tuan, jadi bagaimana dengan kerjasama pengundi-pengundi di N24 Jenneri dengan N23 Belantik hari ini? Okey, berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada ejen-ejen tempat mengundi, pihak KTM pun semua, semuanya berjalan lancar dan tidak ada isu-isu yang bermasalah lah yang terjadi di pusat mengundi untuk N23 Belantik dan juga N24 Jenneri. Jadi segi keselamatan pihak polis hari ini macam mana tuan? Okey, untuk pihak BDRM, terutamanya untuk IPDC, kami di pihak pejabat pegawai pengurus untuk untuk N23 Belantik dan juga N24 Jenneri, kami ingin merakamkanlah setinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada pihak IPDC dan juga pihak BDRM kerana memberikan kerjasama yang sangat cemerlang. Baik. Baik, terima kasih. Itu saja, kembali dulu ke studio. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita daripada N24 Jenneri Kedah, itu perkembangan terkini di Kedah.